Oke. Okay. Oh, usah banyakkan teori ya. Singkirin dulu itu. Kita belah sini ya. Kayaknya mampet. Banyak yang mampet, Mak. Kalau yang kerjanya santai, jangan deh nyari ketua, coba coba ya.
10. Yang kemarin habis enggak dipakai. Lalu habis semua kita pakai sambal. Thank you.
mampetnya pun enggak mampet full ya. Mampet dikit doang. Ya kayak karang-karang gitu. Jadi enggak full mampet-mampet itu enggak. Siang, Pak. Siang. Masalah makanan. Oke, disuapin sama si Sakti. Kita suapin dah. Kita suapin-suapin, harga begitu gimana, makan aja disuapin. Ini yang nawarin makan ya? Iya, iya. Iya, makan aja. Ini ya boleh makan. Ya boleh, boleh makan, boleh, boleh. Tawarin makan. Pulangnya nomor 3 terus dari tadi. Pakai apaan? Tergajinya tuh belah lama. Waktu sendiri latihan. Kayak kalau begini gak usah dilihatin ya. Kalau emang hari ini susah, susah tidak ya. Kalau alatnya terlalu ini kayak karang aja gitu. Jadi mampetnya itu bukan mampet tetap sepanjang jalur itu tidak. Jadi hanya kayak karang itu nempel-nempel di sekitar bagian atas. Karena memang air kan dari atas ke bawah. Begini di air memang sebenarnya sambil tenggelam ya sambil kolam gitu aus pada aku pengen minum dulu deh, jangan makan dulu masa belum minum udah suruh makan nih mamaan air bening teh udah kan masa air bening. Itu kalau terlambat makan begini. Kalau makan kan karena apa? Karena nyari nafkah buat anak bini. Mari bersulang. Lebih lebar apa enggak? Enggak kan? Ini lebarnya kita ditetokin nanti diciutin lagi supaya antara bagian dalam sama bagian atas tetap lebaran bagian dalam. Ya tadi ketokin kan diciutin lagi nanti ya. Kalau kalian niru di rumah gitu. Masih kan kalau niru di rumah masih punya bini yang masih mau gini kayak pembantu dong. Kan suapin. Nah ini baru mampet nih kalau disodok begini keluar lumpur ini mampet mampet dari bawah ya ini harus disodok sampai full ke bawah sana lah. Tapi kalau ini nggak nyampe saya akan pakai apa ya sambung ini kalau mau sambung tuh ya dua sisi sebelah sono kali sama. Tidak, ini kalau mau disambung, gak muat kalau double dua begini, mah. Iya, gak usah disambung, maksudnya dua sisi buku seluruh belakang. Saya harus buka total dong. Ya.
Ini keluar lumpur ini tuh. Ini keluar lumpur berarti ini mampet. Mampet total itu kalau keluar lumpur. Ini tidak, ini masih agak enak dikit. Ini mau sambung dulu ya, supaya ini jadi tipis. Ini akan sambung dulu ya, supaya tipis kita gerinda dulu ya. Emang gak ada kah gergaji yang panjang ini juga? Sambung bagaimana cara nyambung ini? Ngomong aja. Empat kalian. Dan itu. Minimal menit. Sudah bisa. Ini minimal ya pakai pemanas gitu. Itu ya. Solder. Nih. Tunggu dulu lah. Kok gak letak, aku udah kerja, cari nafkah. Nanti kalau nggak kerja katanya hidup juga suka hati sendiri, hobi mancing mulu, salah lagi. Saya akan cari yang bekas selanjutnya. Kamu lagi makan? Kalian jadinya. Oh, kamu aja belum makan, kau makan dulu dah. Harganya sekalian lah. Gak perlu. Ini bener. Mana korek juga. Iya, kayunya udah bakar ya. Malah kayunya udah bakar, ya. Betul, ini baja mungkin gak bisa gini. Ini baja solid nih. Panas memang. Ini kayak meredam panas gitu. Oh, ini bisa diikat ini. Ini bisa diikat pakai benang. Ini kan ada sama-sama ada soakannya. Udah sama-sama kutipiskan, oke ya. Diikat aja lah. Benang itu namanya. Nah, yang tipis benang. Oh, di kami sono. Benang cahit itu. Benang sono maksudnya. Jahit dong, kita pakai yang itu aja. Nggak panas ternyata, sudah meleleh ini belum apa-apa. Kasurnya nambahin tau. Maaf lu sekali.
profesional ya. Sebenarnya sudah profesional di bidangnya, cuman karena alatnya yang terbatas ya. Nanti saya akan ini buat korok. Saya akan beli di marketplace nanti. Di Tokopedia atau itu bukan bapak ya. Mari kita sering asih mata yang belum purin aja. Kayak udah tembus ya, udah tembus itu. Terus sampai tek gitu ya. Ya kita balik ya. Ya ada besaran. Ini agak lecut ini ya, apa namanya? Mesti dipotong, jangan kepanjangan. Jadi kalau yang mampet lumpur ya, yang sudah paham ya. Kalau nggak lumpur berarti nggak mampet apa ya, mampet tapi nggak mampet banget. Nah segitu aja, paham ya? Ngeblur malah nih, oh, ya lumpur nih katanya. Ya. Jadi pas disoprok itu keluar lumpur, itulah yang mampet.